Kita mau say hi dulu sama mamanya, siapa tadi? Amonika. Iya, Amonika, Andi yeah. Monika. Namanya Monika sih. Katanya suka sama aku karena aku mukanya ngeselin. Anda tante gak sendirian, saya juga begitu. Saya juga kesel sama mukanya Surya. Saya aja kalau lagi ngaca suka emosi, tante. Sehat-sehat ya tante, bahagia terus. Sehat terus tante. Karena tante sudah memberikan pernyataan bahwa dia sebel sama saya karena muka sudah saya. Itu sudah itu. Yang mana muka saya yang sudah dari sana yang punya muka. Juragan pribadi. Ajudan pribadi. Itu ajudan pribadi. Dari 0858-4374-0000. Apa lapor pak? Berbahaya. Namanya pemotong styrofoam. Fungsinya sama dengan gunting yang menghantarkan listrik, dijual oleh penjual mainan di area sekolah SD. Dijual harganya 5.000. Yang beli anak-anak SD, alat itu bisa melukai. Ini sangat meresahkan. Pemotong styrofoam. Kayak mana? Semoga para guru dan orang tua bisa saling mengawasi dan saling peduli. Ya. Kalau ada yang beli, mohon bapak dan ibu guru melakukan sweeping kepada muridnya. Ya. Apabila kedapatan alat ini, mohon disita aja. Matur suwun sebelumnya bapak ibu guru dimanapun kalian berada. Alatnya kayak gini nih. Ini ada fotonya nih. Nah. Pemotong styrofoam yang kayak gini. Itu baterai apa korek? Baterai. Enggak, jadi itu panas, dia menghantarkan panas. Iya, baterai itu bawahnya baterai itu kayaknya. Iya, baterai. Terus energi positif, panas. Negatif. Jadi dia panas tuh. Ditempelin, terpanas kawatnya buat motong styrofoam. Diberi pengertian aja kayaknya murid-muridnya dikasih pengertian gitu. Karena apapun sebetulnya di tangan yang salah bisa menjadi senjata. Tora Sudiro 2020. Gila. Gua tuh kalau semenjak di sini ya, kalau kita lagi ngapa-ngapain tuh si Ipe tuh biasa diem terus WhatsAppan. Ini baru sekali dia langsung, wih. Parah. Ipe semenjak main di Pristawa jadi kayak gitu. Iya. Oke, dari 0856-9350, dari Robi dari Caringin, Bogor. Pak lapor pak, telah terjadi korsleting listrik kemarin malam. Tepatnya di daerah Curug Deng-Deng, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Untungnya nggak sampai menimbulkan kebakaran, namun merusak hampir semua barang elektronik seperti TV, kulkas, mesin cuci, pompa air, dan lain-lain. Saya mohon kepada petugas PLN segera menyelesaikan masalah ini karena lebih dari 20 rumah mengalami kejadian yang sama. Harus pendek ya, ini bisa mengakibatkan kebakaran. Iya, betul. Ini ada lagi nih dari 0812-1787. Dari Warso di Lumajang, Pak Lapor Pak minta tolong untuk para pengusaha ayam potong dimanapun Anda berada. Jika Anda sedang melakukan pengiriman hewan tersebut dengan mobil pickup atau mobil box terbuka, mohon untuk ditutup dengan terpal atau kain lah. Kami sebagai pemotor kalau berada di belakang Anda sering tahan nafas dan kalau pas apes banget kami terkena ranjau dari hewan Anda seperti yang menimpa saya kemarin. Lagi pula aku kadang tuh kasihan tahu kalau aku lagi di tol nih terus ngeliat box ayam nih, mobil ayam. Aku tuh cuman bingung ayamnya itu yang paling sini masuk angin, yang paling bawah kasihan gak dapet nafas ya anginnya. Dapat juga kan. Tapi kamu gak lihat sih ayam yang paling bawah tapi pinggir suka ngeluarin tangannya terus gini nih. Ayam yang diangkut pakai truk itu masih mending daripada ayam yang diangkut naik motor. Kenapa? Diangkutnya kebalik gini nih. Iya benar. Iya benar. Udah kebalik masih gitu lagi, Sir. Iya. Udah gitu. Udah kebalik. Di sininya rantai sama knalpot. Itu. Oke, dari 0817-0377, Andre dari Surabaya, Pak Lapor Pak, hari ini sebagian wilayah Surabaya dan menyebabkan beberapa daerah banjir. Oh iya benar nih, ada gue ngirim fotonya. Iya. Buat para pengendara khususnya roda 2, harap berhati-hati saat berkendara, matur suwun malam-malam. Matur suwun. Matur suwun, pripun. Sempat ngeliat itu Ibu Risma juga bantu markir-markirin lalu lintas. Iya. Gitu. Oh, ya? Sehat-sehat ya Bu Risma. Lumayan dalam juga. Daerah mana nih? Surabaya. Oh Surabaya. Iya. Lumayan juga tuh. Ya ampun. Adik gue pasti bolos kantor tuh. Apa? Adik gue kan di Surabaya. Oh di Surabaya? Dia hujan dikit bolos kantor. Oh gitu? Iya. Hujan dikit bolos kantor. Apalagi hujan lebat. Emang kantornya gak ada atapnya? Enggak. Dia ini loh, ojek payung. Dari tambahan.
Gue belum kantor dulu, gue ngojek payung. Ngomong-ngomong masalah hujan. Oke. Okay. Di Indonesia ini ada obat racingan yang unik. Kenapa gitu? Benar. Iya. Kalau patah-patah jangan salahin kita, salahin Angel ya. Iya, betul. Nah, Angel udah berusaha untuk bikin gak patah padahal. Iya. Dan buat menyembuhkan untuk sebagian orang, mending kita langsung aja bahas sama dokter. Kita sudah terhubung sama Dokter Samuel, spesialis gizi. Spesialis gizi. Kita telepon dulu. Halo. 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 Dokter. Dokter Samuel. Ya. Dokter. Ya. Apa kabar, Dok? Kabar baik, kabar malam. Wow. Waduh. Dokter, ini ada beberapa macam pertanyaan nih, Dok. Iya, Dok. Yang sebetulnya berhubungan dengan mitos, tapi benar apa enggaknya kita juga enggak tahu nih, Dok. Iya, Dok. Ya. Kayak misalnya jeruk nipis pakai kecap untuk obat batuk, itu benar enggak, Dok? Iya. Nah, jadi gini, tergantung batuknya penyebabnya apa. Oh, gitu. Keselak biji jeruk nipis jangan. Iya, jadi kalau penyebabnya hanya infeksi virus ya, memang bagus jeruk nipis obat dengan kecap, karena jeruk nipis itu tinggi kandungan vitamin C. Oh, oke. Okay. Dan vitamin C itu meningkatkan daya tahan. Kalau virus penyebabnya virus batuknya, dengan daya tahan orang yang meningkat, itu pasti akan sembuh. Oh, dan jeruk nipis itu memberikan rasa segar di tenggorokan. Oh. Tapi kalau penyakitnya karena batuknya karena bakteri, ya nggak bisa sembuh karena itu kan perlu antibiotik. Buat ngilangin si bakterinya gitu, Dok ya? Iya. Oh gitu. Gitu. Nih, ada lagi, Dok, ada lagi. Katanya makan klepon untuk obat bisulan. Itu benar nggak sih, Dok? Siapa yang ngomong sih? Kata Angel. Angel, lo kecil di mana sih, Angel? Saya juga baru dengar, Dok, makan klepon buat nyembuhin bisulan. Benar enggak, Dok? Itu masalah besar. Angel, salah besar ya? Ada itu. Makan klepon. Satu lagi, Dok, masalah cewek. Angel, katanya kalau lagi menstruasi suka minum soda biar memperlancar menstruasinya. Tapi secara langsung emang lancar kan, Dok? Itu juga salah. Oh. Gak akan menstruasi dipengaruhi oleh soda. Oh gitu? Bahkan soda itu justru bisa merangsang asam lambung. Oh. Yang jadi sambil gitu-gitu. Orang yang minum soda bisa sakit perut. Oh gitu? Iya. Jangan ditambahin soda salah lagi. Ya, oh. Dok, benar gak kata teman saya jeruk nipis bisa bikin gendut, Dok? Masa bikin iya? Iya, orang dipersin kata soto sama nasi. Kecuali makan soto yang banyak, jadi gendut. Aduh. Berarti tadi itu cuma mitos-mitos ya, Dok ya. Kalau yang jeruk nipis pun dilihat dulu penyebab batuknya tuh apa, bakteri atau? Ya, bakteri atau hanya virus atau alergi. Kalau dia terkena virus atau alergi pasti sembuh. Oh. Karena vitamin C-nya tinggi. Jadi kuat badannya. Iya. Jadi kalau satu benar dua salah ya tadi ya. Klepon nggak mungkin menyembuhkan sakit bisul. Nggak mungkin. Nggak mungkin, nggak ada urusan. Ada urusan gula dimakan terus perut bisulnya jadi sih. Karena klepon itu kandungannya kan cuma tepung gula. Sama gula. Itu semua karbohidrat. Tuh. Iya betul. Dan dia tidak akan menyembuhkan bisul. Iya. Bisul itu kan ada infeksi, ada bakteri. Iya, iya. Tapi di rumah dokter ada klepon nggak, Dok? Salah, setelah dia. Ntar kalau ada lebaran saya kesana lah, Dok. Ya, silakan datang. Saya tunggu ya, Dok. Oke, okay. Ya, Dokter Samuel, terima kasih ya, buat sharingnya, buat knowledge-nya. Kagak ada urusan makan klepon sembuh bisul. Iya. Kalau lu bisulan pakai salep yang warna hitam. Yang bau pepaya ada. Bau pepaya ya, benar. Iya, bau pepaya. Salep. Ngomong-ngomong soal obat. Apa, Bos? Kalau apotekernya kayak gini, kalian mau gak pergi ke apotek? Mana kayak mana? Tapi apoteker biasanya gak muncul. Waduh. Masa apoteker pakai singlet? Ini foto pribadinya. Oh. Ini fotonya dia. Waduh. Namanya siapa? Ana. Korea ya, Korea? Dia apoteker di Jepang yang terkenal karena kecantikannya. Kebayang ya dia pakai baju apoteker terus lagi ngeracik obat. Aduh, curiga operasi ya. Enggak. Ada lagi juga nih apoteker cantik.
namanya. Dia nih. Dari? Miss Internasional 2019. Wow. Dari namanya Lia Ramwat dari Thailand. Si Retor. Namanya Lia Ramwat. Si Retor Lia Ramwat. Si Retor Lia Ramwat. Terapang Terapang 20 Thailand. From Thailand. Keren ya? Iya, lumayan. Bagus, cakep-cakep ya, Sur ya? Iya, hebat banget. Tapi kalau orang sakit hatinya kayak gini, kira-kira obatnya apa ya, Sur? Mana sih, Tor? Ini ada di videonya. Mana? Itu sebelah situ. Biasanya, kami C, B. Udah hati tetap aja. Itu dia bilang. Tapi kan jadi. Dan sakit. Kita pun sesakit. Karena pernah cinta. Tapi tak pernah sedalam ini. Aku ingin semua cintamu dengar untukku. Lo kenapa ikutan nangis juga, Sur? Kenapa, Sur? Gue kan jadi ikutan sedih juga kalau begitu, Sur. Ini nangis apa ketawa sih kalian? Sekali emang sakit. Kalau gitu,